المتقون المؤمنون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصي نفسي وإياكم بشكر الله عز وجل حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وأوصي نفسي وإياكم بالصبر على الأذى حيث قال جل شأنه في كتابه العزيز واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين وأوصي نفسي وإياكم بالصلاة والسلام على النبي فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Raya sekaligus ba'da maghrib menjadi jamaah majelis ta'lim Qalbun Salim Masjid Raya Binjai, a'azzani Allah wa iyyakum, semoga Allah selalu senantiasa memberikan kemuliaan di atas jalan Allah, istiqomah di atasnya hingga Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Hari-hari ini kita sering mendengarkan pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kalau lebih tepatnya istirja' yang disampaikan Rasulullah, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Sungguhnya semuanya milik Allah yang diberikan, dan semuanya yang diambil juga milik Allah. Pemberian milik Allah, yang diambil milik Allah. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepadanya, dan kita semuanya akan kembali kepadanya. Maka pilihan kita untuk kembali kepada Allah, pilihan yang terbaik, yaitu istiqamah. Maka Rasulullah Allah mengatakan di dalam ayatnya, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal ayyakin, beribadah kepada Allah hingga datang kepada kalian kematian. Jadi kita meninggal dunia itu terus dalam kondisi beribadah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak sekali sebab kematian yang hari ini kita saksikan di hadapan kita langsung. Satu hari kadang 5 orang, satu hari 2 orang, kadang-kadang seminggu terus menerus setiap hari ada pengumuman. Maka ini adalah bagian dari dzikrul maut. Akthir, perbanyak, kata Rasulullah, dzikru hadzim al-ladad, memperbanyak mengingat yang akan menghancurkan kelezatan, yang akan menghancurkan enaknya makan, yang akan menghancurkan enaknya beribadah termasuk bermaksiat. Kematian akan menghentikan semuanya. Maka perbanyak kita mengingat itu, bahwasanya kita akan menuju ke sana semuanya, siapapun orang. Nah, dari itulah kemudian kita mencoba menginginkan menjadi hamba-hamba Allah yang menuju kepada kesempurnaan istiqamah hingga akhir Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Maka ada satu penghalang istiqamah, gitu ya. Jadi kalau kajian kita kemarin tadi pagi ya, saya kasih judulnya itu istiqomah di jalan dakwah, belajar dari kuda perang, belajar dari kuda perang, belajar dari binatang secara umum. Nabi Nuh alaihissalam itu memanggil binatang-binatangnya untuk masuk ke dalam bahteranya hanya sekali saja. Irkab ma'ana, pergi kalian semuanya, kemudian naik semuanya ke atas kapal. Seluruh binatang naik sekali aja. Tapi 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, maka cuma dapat 12 orang, sisanya milih tenggelam, sisanya milih mati diazab oleh Allah di dalam ganasnya badai, ganasnya tsunami, ganasnya banjir bandang yang mematikan dan membinasakan mereka semuanya. Tidak ada tersisa sama sekali. Maka kita bisa mengambil pelajaran, ternyata binatang ya itu bisa kita ambil pelajaran darinya. Binatang bisa kita ambil pelajaran darinya, terutama binatang-binatang yang Allah sebutkan, bahkan Allah jadikan sebagai sumpah, sebagai adatul qasam di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ibil itu sering dijadikan contoh, kemudian ada al-adiyat, kuda perang. Apa yang saya maksud? Bahwasanya Allah memberitahukan kepada kita sebuah sifat, bukan sifat unggulan ya,
sifat dasar manusia yang harusnya kita tinggalkan. Ini Allah ingatkan. Innal insana li rabbihi lakanud. Kanud itu bahasa Arab. Mungkin orang Arab sendiri paham kanud itu artinya nakal. Kanud itu artinya kalau terjemahan bahasa Indonesianya di dalam terjemahan Departemen Agama itu, kanud tidak pandai bersyukur dan ingkar, ingkar dan tidak pandai bersyukur. Ini terjemahan yang agak panjang namanya. Karena kalau kanud sendiri terjemahan singkatnya dia nakal. Tapi para ulama juga bertanya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, definisi kanud, kanud ini apa? Kenapa dijadikan sebagai satu sifat yang harus kita hindari? Innal insana li rabbihi lakanud, yang sebelumnya Allah bersumpah dengan binatang yang luar biasa setia, binatang yang dahsyat, binatang yang luar biasa penting untuk kita pelajari malam hari ini, yaitu kuda perang. Dengan segala sifat yang baiknya tentunya. Karena kuda perang itu mempunyai banyak sifat baik. Kalau ada sifat-sifat yang enggak baik, berarti dia bukan kuda perang. Dia kuda wisata. Kuda beras tadi. Bedakan kuda beras tadi dengan kuda perang. Kuda perang kami enggak kayak gitu. Apa betul kuda perang? Kuda beras tadi itu kalau dengar klakson mobil aja kaget dia lari. Kalau kuda perang tidak ada takutnya. Kuda perang mempunyai banyak sifat yang luar biasa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Hadid. Makanya Allah mengingatkan innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu menggunakan inna, jadi sesungguhnya, terus ditambah lagi dengan la taukid. Lamnya itu lam taukid. Lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Allah itu ingkar. Sungguh ingkar dan sungguh tidak pandai bersyukur. Inilah yang membuat kita enggak bisa istiqomah. Keingkaran kita dan ketidak bisa bersyukuran kita kepada Allah, bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan tentang ketidaksyukurannya seorang wanita. Nah ini dia, wanita juga banyak disebutkan di dalam hadis bahwasanya penduduk neraka kebanyakan wanita karena enggak pandai bersyukur. Karena mereka tidak pandai mensyukuri nikmat suaminya. Mohon maaf kalau Anda sebagai suami, pernah enggak dalam kehidupan kita, kita ngasihkan kepada istri kita sesuatu yang biasa kita kasih. Sehari mungkin kita kasih 50 ribu. Atau mungkin dalam 3 hari kita kasih 100 ribu atau 200 ribu. Lalu kemudian istrinya mencium tangan kita, mengucapkan jazakallah khairan, cium pipi kanan ceprot, cium pipi kiri ceprot. Kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat doa. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan Abi dalam mencari rezeki hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Pernah enggak bang? Jarang ya? Kalau kita kasih dia limpul, limpul. Nah itu bahasanya nih. Hati-hati nih, ibu-ibu. Ada nggak ibu-ibu di belakang? Ada ya, bu, bu. Ah, dengerin bu. Limpul. Ah, keras pula tuh. Genggam apa limpul mas? Nah, saya gitu, itu kuiwai limpul teh. Kurung tomat, kurung cabai, kurung bawang, kurung macam. Gitu ya. Artinya ada takfurnal asir yang mungkin secara tidak sengaja dilakukan oleh sebagian besar di antara istri-istri kita. Mungkin lebih-lebih. Kalau Ustaz, masa setiap ngasih 200, jazakallah khairan tabarakallah. Antum lihat itu orang-orang Arab bagaimana. Setiap ketemu dengan kita, kalau kita biasa, kalau antum punya teman orang Arab itu, aduh ya Allah, mungkin kadang-kadang kita lebih kali ya orang ini. Sikit-sikit, masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, barakallahu fiki, fathaddin, masya Allah. Cium pipi kan, salaman. Baru ketemu kemudian salaman lagi. Ini yang diajarkan Rasulullah. Karena khawatir yang menentukan kita pandai bersyukur atau tidak itu Allah. Ah, syukur itu kan yang penting di dalam hati kita, Ustaz. Tapi kalau di dalam hatinya katanya syukur, lalu mulutnya cemberut, lalu mengatakan limpul, nah itu syukur gak itu kira-kira? Cepet, itu apa cepet? Kita ini kebutuhannya segini. Ya kalau seandainya suaminya memang masya Allah. Makanya gara-gara permasalahan takfurnal asir atau gara-gara permasalahan tidak pandainya manusia bersyukur, lalu ini menjerumuskan banyak hal yang kemudian gak bisa istiqomah. Laki-laki jujur istiqomah, kemudian amanah dengan segala macam, hancur dengan seorang wanita istrinya yang kemudian mempengaruhi suaminya untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Udah bang, abang kan menteri sosial, itu kan ada bansos 300 ribu, kenapa gak abang ambil aja 10 ribu? Kan bisa, nanti yang lainnya kan gak ketahuan. Yang lainnya dibagikan, anggap aja nanti dimakap harganya.
mungkin sardennya menjadi harga 56.000, kemudian nanti berasnya beras busuk kita kasih, kan bisa bang bikin kayak gitu. Yang penting kita bisa dapat bang, dibikin sama dia. Karena dibully abis-abisan sama masyarakat, ini diringankan hukumannya. Itu bisa jadi istrinya gitu ya. Makanya hati-hati para istri yang kurang bersyukur dengan kehidupan suaminya, bahaya bagi kehidupan agama suaminya, bahaya bagi kehidupan agama rumah tangga tersebut. Bisa jadi hancur berantakan perdagangan yang tadinya jujur, akhirnya berantakan gara-gara seorang istri yang tidak pandai bersyukur. Lalu akhirnya kita menghantam segalanya, yang riba, yang haram, yang subhat, semuanya kita hantam. Ini yang saya anggap bahwasanya penyakit kanut menghalangi istiqomah, menghalangi keteguhan iman kita di dalam bertahan di atas jalan Allah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ini hati-hati ya. Walaupun tidak sepenuhnya kesalahan ibu-ibu ya Bu, tenang aja Bu. Ibu-ibu memang banyak masuk neraka. Tapi di surga kata Rasulullah, itu Rasulullah juga melihat banyak sekali para wanita di surga. Jadi surga mayoritasnya wanita, neraka mayoritasnya juga wanita. Jadi tenang aja Bu ya, insyaallah tenang aja. Kenapa? Karena wanita dengan laki-laki kalau dihitung sensus dari mulai Nabi Adam dilahirkan, kita sensus, nah anaknya Nabi Adam terus disensus sampai yang terakhir dilahirkan di hari kiamat nanti, maka wanita menduduki peringkat pertama ya dalam sensus penduduk tadi, sampai 5, 6 berapa kali lipat di dalam hadis disebutkan. Dan memang ini menjadi kenyataan nantinya di akhir zaman, di mana ada terjadi banyak peperangan, banyak pembunuhan, maka wanita yang bertahan banyak sekali yang hidup, sementara laki-laki enggak ada. Maka di sini disebutkan banyak wanita masuk neraka, juga banyak wanita yang masuk surga. Wanita dibanding laki-laki banyak wanita. Makanya disyariatkan sholat. Kenapa Bayu? Bayu langsung ketawa kesana larinya. Sholat. Apa bukannya sholat sama wanita banyak ya? Wanita kan disuruh sholat, disuruh sedekah. Ya. Istausu an-nisa'a khair. Ya, berikanlah nasihat yang terbaik bagi para wanita kita. Kanut. Makanya kanut kata Imam Hasan Al-Basri mempunyai definisi yang pas. Kalau tadi kan definisi yang kita dapatkan dari terjemahan ingkar dan tidak pandai bersyukur. Umum ya, umum. Atau nanti ada definisi lain nakal gitu. Nakal secara umum lagi nih. Ya, nakal kayak mana gitu. Kemudian ada definisi yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri di banyak tafsir. Beliau mengatakan al-kanud ya'udul masa'ib wa yansa ni'mata rabbahu. Yang namanya kanut itu adalah dia sering mengungkit-ungkit musibah, sering menyebut-nyebut musibah yang Allah berikan. Tapi dia lupakan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya sama aja ya, orang-orang yang ingkar itu kan dia kebanyakan cinta kepada dunia, lalu ketika diberikan oleh Allah beberapa ujian, dia udah enggak sanggup lagi ujian-ujian itu yang diingat terus. Padahal nikmat yang Allah berikan kepadanya jauh lebih besar daripada ujian. Kita harus menyadari, Pak, kayak manapun susahnya hidup di masa corona ini misalnya, itu Masya Allah, apa yang Allah berikan berupa nikmat yang luar biasa kepada kita ini jauh lebih banyak daripada musibah yang Allah berikan kepada kita. Ini mesti kita ingat. Ibu-ibu juga seperti itu. Mungkin, mohon maaf ini, Rasulullah pernah menyebutkan satu hadis yang sahih. Ketika seorang suami memberikan kepada istrinya nafkah, memberikan kepada istrinya kebaikan-kebaikan apa saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kebaikan, tapi ketika suaminya melakukan satu kesalahan kecil, maka kebaikan 1, 2, 3, 4, 5 ini dilupakan, kata Rasulullah. Ini sifat kebanyakan wanita. Itu wanita di Tanjung Balai, di Tebing Tinggi, di sana-sana, kalau di sini enggak. Jadi enggak. Di Jawa Tengah, Jawa Timur gitulah, di Papua. Kalau di Binjai, Jamaah Masjid Raya, insyaallah. Karena ada istri saya di sini, nanti ngamuk. Iya, kadang-kadang begitu kita melakukan kesalahan sedikit saja, dasar semua laki-laki sama. Masya Allah. Dilupakan semua nikmat yang telah diberikan oleh kita. Lupa dia, pernah kita belikan apa, gitu. Lupa dia. Mana pernah aku dibelikan yang kayak gini, gitu. Padahal pernah kita belikan dulu, lupa dia. Ini dia sifat-sifat yang dimiliki secara umum oleh manusia, melupakan nikmat Allah tapi diulang-ulang. Ini wajar.
bukan wajar ya. Ini harus kita hilangkan maksud saya. Dan ini mu'dhamu sifatun nas, kata Allah di dalam ayat ini, sebagian manusia punya sifat yang seperti ini. Suka sekali mengingat-ingat musibah. Kalau udah musibah, ceritanya masya Allah. Panenan gagal sekali, itu semua orang tahu kalau dia panen gagal. Dagang rugi sekali saja, rugi sekali ketika dagang. Wih, cerita dia, remis kali ini, enggak ada untungnya mobil kali ini, misalnya jualan beli mobil. Tapi keuntungan mobil yang tahun lalu, bulan lalu, seminggu yang lalu ada keuntungan 5 juta, itu gak cerita sama orang. Ketika untungnya banyak, dia gak mau cerita sama orang. Diam-diam aja, diam-diam baik. Ya kalau aku ceritakan segawat, datanglah dia ke rumahku, ngapain ngutang. Saking bahil, maka sebenarnya inti dari kanut ini secara eksplisit Allah mengatakan kanut itu bahil. Ini dia. Bahil kepada Allah, bahil fisabilillah, bahil kepada orang lain, bahkan orang ini bahil kepada dirinya sendiri. Hidupnya tuh bingung, nompo tapi enggak tahu untuk apa. Banyak orang-orang yang gini, bahkan dia enggak nikmati apa yang dia hasilkan itu. Ini kanut, Pak. Bahaya orang-orang seperti ini, merugikan dirinya, merugikan orang lain, keluarga, anak dan istrinya, juga merugikan Islam. Kanut ini, orang-orang kanut ini merugikan Islam. Dia gak akan mau mengeluarkan hartanya, gak akan mau mengeluarkan tenaganya, apalagi darahnya. Maka coba kita lihat sifat yang diberikan oleh Allah secara umum nih, kanut ya, nanti selanjutnya lebih parah lagi tuh setelah kanut ya. Tapi kita akan review yang sebelumnya. Sebelumnya itu sifat kuda yang Allah berikan kepada kita. Kontras betul itu. Yang satu betul-betul pejuang, enggak kenal lelah, badrul juhdi wa taqah. Dia tidak akan pernah berhenti kecuali mati atau patah kakinya atau pingsan. Itu kuda perang. Beda sama orang yang kanut tadi. Mudah sekali menyerah, mudah patah, dan tidak mau berkorban sedikit pun untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah ketakutan, mudah fobia. Mudah, apa namanya, kalau euforia gitu loh, kalau ada senang-senang banget. Manusia ini punya sifat yang disebutkan oleh Allah ini punya sifat kayak apa, penyakit yang dialami banyak artis itu. Apa namanya, penyakit psikologi yang kalau senang-senang banget, kalau sedih-sedih banget. Alah, lupalah, psikologi lah. Tramor, bukan glamor, dia pokoknya ada dua penyakit dalam dirinya, ada dualisme. Dia senang-senang sekali. Kalau sedih, udah sedihnya bukan main. Iyalah, itulah dia pokoknya. Artis-artis banyak minum obat untuk penyakitnya itu. Ayat ikhlas, apa kata Allah? Wala adiya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Depan saya enggak ada jam ya, Bu ya. Ingatkan ya, baik. Masuk setiap saat nengok ulah. 19:03. Oh iya, ada masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. 'Adiyat, kata Allah, demi kuda perang. Allah memberikan adatul qasam. Untuk bersumpah itu biasanya yang penting. Ini tengok, ini lihat, kata Allah. Aku bersumpah demi kuda perang yang berlari kencang, yang kemudian terengah-engah. Lelahnya bukan main, tapi larinya tetap kencang, kuda perang. Perjalanan Mekah Madinah 500 km bisa dia kencangkan tanpa ada istirahat sama sekali. Memang sebagian kuda itu mati di tengah jalan. Ada beberapa sahabat kurir, sahabat itu banyak yang jadi kurir ya, kurir Nabi, dengan kecepatan kuda itu hampir 100 km per jam, itu sampai ke tempat itu kudanya mati. Dan biasa kuda mati, kuda perang itu biasa mati. Makanya para sahabat itu punya cadangan kuda, 1, 2, 3 cadangan. Ketika kudanya mati, digantikan dengan kuda selanjutnya. Nah, kuda perang ini dia melakukan, mengeluarkan segala kemampuannya setelah diberikan nikmat oleh tuannya, oleh pemiliknya. Nah, kenikmatan yang diberikan oleh tuannya, kenikmatan yang sekedarnya saja. Rumput, air minum, poding. Mungkin kalau hari ini ada pijat kuda, ya. Kemudian ada bekam kuda kalau hari ini. Artinya kuda tersebut memang diberikan pelayanan. Tapi ketika diberikan pelayanan oleh si pemiliknya, tidak seberapa pelayanannya, nikmatnya gak seberapa. Fungsi yang diberikan oleh kuda tadi kepada tuannya 100%. Bahkan nyawa kuda tadi dia serahkan untuk tuannya. Lihat sifat yang Allah berikan kepada kuda perang. Wal adiyatu dhabha. Dia larinya kencang, menggeh-menggeh. Dhabha itu artinya menggeh-menggeh. Kok menggeh-menggeh orang Padang? Hah? Pasang
Wah, pernah nggak? Udah ngeliat terjemahan dia kan? Menggeh-menggeh itu lebih cocok kayaknya. Udah itu kan kayak gitu. Tapi dia masih lari kencang dan main lah. Bukan main. Sampai dia mati itu kuda itu. Dia akan berlari sekencangnya atau patah kakinya. Kuda itu. Gak usah kuda perang. Kuda pacu saja yang di padang itu kita lihat. Kuda pacu padang yang kelas 1 kalau ada pacuan kuda. Sampai patah kaki kuda itu dia gak akan berhenti. Wajar terus. Sampai jokinya itu gak duduk lagi. Jongkok di atas joki kuda itu. Dan Rasulullah punya kuda perang yang bisa ditunggangi oleh Rasulullah tanpa pelana, tanpa kendali. Masya Allah, luar biasa. Hanya dengan rambutnya ini. Hanya dengan rambutnya. Luar biasa ini kuda perang. Wal'abiyati dhabha wal'muriyati qatha. Dan Masya Allah, kuda itu kreatif, Pak. Kalau yang pertama tadi, lari, moving. Itu moving ini sifat seorang muslim itu harus bergerak cepat. Sementara sekarang kita melihat kaum muslimin banyak yang mager, malas gerak dengan berbagai macam alasan lah. Malas mencari nafkah, nanti malas beribadah, malas ngaji, malas melakukan hal-hal yang sebenarnya menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dengan berbagai macam alasan dikemukakan gini segala macam. Dan kuda tidak punya alasan, kuda enggak pernah memberikan alasan. Begitu disuruh kencang-kencang, disuruh berhenti. Ini kata Allah, kalian coba lihat di kuda perang ini, aku jadikan sebagai sumpah. Yang pertama dia kencang, yang kedua dia kreatif. Dengan kakinya dia memercikkan api dari kuku selaku kuku-kuku kakinya. Jadi kuku kuda itu ada tapal. Tapal itu kalau berjalan di atas padas, di atas batu, maka dia akan memercikkan api, mengeluarkan api. Masya Allah. Kreatif artinya. Manusia itu harus kreatif. Manusia itu harus moving. Jangan kontras nih. Lihatlah kuda ini begitu kencang larinya, begitu luar biasa pergerakannya, harokahnya, kemudian jiwa kepemimpinannya, jiwa kepahlawanannya, jiwa tidak kenal lelahnya, itu luar biasa deh. Maka yang namanya bergerak itu badrul juhdi wa taqah. Pergerakan itu mengeluarkan segenap kemampuan dan segenap daya upaya dia tanpa kenal lelah, Pak. Sampai pingsan, sampai mati. Kita lelah sedikit kan kita langsung istirahat. Udahlah, capek kali nih berjuang gini. Bagus jadi orang Islam biasa aja lah. Jadi orang Islam yang sholat 5 waktu capek. Jadi orang Islam yang berjuang untuk Islamnya capek. Bahaya, risiko tinggi, risti. Maka akhirnya dia resign. Resign jadi apa? Resign jadi pejuang. Allah. Banyak di antara kita yang kemudian resign, Pak. Dengan berbagai macam kondisi hari ini, resign ya. Resign aku lah. Kalau yang ikut yang kayak gitu-gitu, enggak. Payah. Urusannya payah nanti di belakang. Allah. Ayo. Coba manfaatkan. Apa namanya ayat-ayat Al-Quran di surat Al-Adiyat ini menjadi motivasi bagi kita. Wal-adiyati dhabha wal-muriyati qadha. Wal-mughirati subha. Kuda itu mau pagi, mau siang, mau malam, apapun 24 jam siap dia. Siap. Rasulullah itu pernah ada kejadian, dia sampai di TKP, para sahabat belum ada yang sampai di TKP. Tanpa pelana, tanpa tali kekang tadi saya bilang. Udah sampai di situ. Wah, kuda itu siap dia, kapanpun, dimanapun. Tapi memang pemiliknya juga memberikan gitu ya. Maka Allah kan ingin menganalogikan, aku kan udah berikan kalian banyak nikmat. Aku berikan kalian oksigen, kekuatan, rizki, kehidupan, kekuasaan. Itu kan Allah yang memberikan, Pak. Kalau ada di antara kita yang memanfaatkan kekuasaannya bukan untuk Allah, memanfaatkan kekuatannya bukan untuk Allah, maka dia orang yang sombong. Apalagi ketika diminta untuk mengorbankan dirinya di kepentingan Allah atau di jalan Allah, dia gak mau. Sombong deh kayak Korun. Korun ketika diminta zakat, dia mengatakan, hati-hati Musa, ini harta aku yang ngadakan. Aku yang punya ilmu. Inna ma'utitu ala ilmin indi. Ini karena ilmu yang aku miliki. Enak aja kalian minta. Bahil intinya kanut itu, Pak. Bahil. Orang-orang yang tidak membiasakan dirinya untuk bekerja, untuk berlari kencang, untuk berkreasi di dalam Islam, maka dia akan berkreasi untuk dirinya sendiri.
untuk kehidupannya sendiri, dia enggak akan peduli dengan orang lain. Dia tidak akan peduli dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah orang-orang yang merugi, kata Allah di sini. Enggak ada peduli, pagi, siang, sore, malam jalan, bismillah. Kuda perang seperti itu. Siap pagi hari, siap sore hari, siap malam hari. Kemudian fa'athar nabihi naqa, dia siap untuk memberikan satu kontribusi menakut-nakuti musuh-musuh Allah di sana, di seberang sana, dengan menerbangkan debu-debu dari kakinya. Jadi Khalid bin Walid dulu biasa nih, Pak. Kuda dimanfaatkan untuk manuver. Kamu lari ke belakang, kamu lari ke belakang, kemudian kudanya disuruh mengeluarkan debu. Debu dikeluarkan, semakin banyak debunya, musuh dari kejauhan itu semakin bingung. Banyak sekali pasukan yang datang. Padahal 300 orang itu muter-muter aja. Nah ini pencitraan kadang perlu juga, ya. Pencitraan kadang perlu. Tapi pencitraan yang baik ini, khid'ah di dalam perang. Bukan pencitraan yang kemudian dia mau menipu Allah. Yukhadi'un Allah. Dia menipu Allah. Pencitraan, sholat, macam, shooting. Kemudian pakai peci Taliban. Ada pakai peci Taliban ini. Ada pakai apa namanya, segala macam aksesoris-aksesoris menuju ke 2024. Karena Islam ini adalah agama aksesoris kalau di Indonesia. Banyak dibilang oleh orang-orang itu, Islam ini agama ornamen. Menarik ketika menjelang pemilu. Selalu menjadi objek. Gitu. Jarang menjadi subjek di Indonesia. Jadi objek terus. Gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan depannya tidak. Kalau kita bersifat seperti kuda perang. Gitu. Jadi mengeluarkan ini, mengeluarkan kemampuan dia, masya Allah, membuat takut musuh-musuh Allah, mengeluarkan kemampuan dengan cara menerbangkan debu-debu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan sampai kita pingsan, sampai kita nggak bisa, udah mentok gitu, nggak bisa jalan lagi. Itu pun sebenarnya kalau kita mentok, itu kan sebenarnya masih ada celah nih. Allah memberikan celah apa bagiku untuk berjalan? Perjalanan ya, ada ke kanan, ada ke kiri, ada naik ke, atau kita lihat ada lubang apa untuk bisa kita lubangin supaya kita terus bisa berjalan sampai kepada tujuan yang kita inginkan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh Allah, supaya kita mempunyai kreativitas, kita punya kekuatan, kita punya etos kerja beribadah dan etos kerja di dunia seperti kuda perang tadi. Jadi masya Allah, ya, luar biasa nih gambaran Allah terhadap apa yang ada di 5 ayat pertama dengan selanjutnya, atau 4 ayat selanjutnya itu berbeda 180 derajat. Yang pertama etos kerjanya luar biasa, selanjutnya semuanya isinya tentang mager, males, gak ada kreativitas, kemudian lemah, letih, lesu, letoy, loyo gitu ya. Akhirnya kemudian yang paling luar biasa ini, wasat nabi hijamah, dia mati pun dia siapa? Kuda itu, tadi saya bilang, maka para sahabat itu biasa punya cadangan kuda. Karena kalau dia udah masuk ke kancah musuh, itu kuda cadangan di belakang, begitu sampai di tengah-tengah pada semuanya musuh di depan itu kuda duluan yang mati lah, dibanding orang yang di atasnya. Itu akan dicucuk matanya, ditombak jantungnya, dipatahkan kakinya. Kalau kuda dipatah kakinya, udah gak bisa apa-apa. Kalau di luar negeri ada kuda patah kaki langsung ditembak kepalanya, Pak. Kalau game kemarin kuda patah kaki dibiarkan sampai mati. Sampai tua, habis tua mati gitu ya, dibiarkan suruh makan, ya, tidur aja enggak bisa berdiri. Patah kaki itu enggak bisa, kuda payah untuk dibetulkan kakinya, ya. Enggak ada tukang kusuk kem-kem untuk kuda, payah. Karena dia laksa dia berdiri ada patah lagi, udah bentuk sedikit udah patah lagi. Jadi ada yang terakhir kemarin ada penemuan ya, kuda digantung gini sampai berbulan-bulan. Digantung terus supaya sampai selesai patah kakinya. Wallahu a'lam. Tapi kemarin Agib sampai meninggal dunia usia tua, ya. Enggak ditembak. Kalau di luar negeri udah patah kakinya, tembak langsung, dimatikan. Karena enggak ada lagi fungsi kuda yang patah kakinya. Ini seperti itu, ada cadangan terus. Maka kuda itu fa'ala satana bihijam, kuda itu enggak peduli mau dibawa ke kancah pertempuran, mau dibawa mati dia enggak akan peduli, dia akan masuk kancah pertempuran dengan keberanian yang luar biasa. Itu yang terjadi. Masya Allah. Artinya hanya dengan kenikmatan yang diberikan oleh tuannya yang tidak seberapa, kalau boleh dibilang enggak seberapa, seberapa ya tuannya. Apa yang dikasih paling rumput. Kalau enggak rumput nanti paling ya ada poding-poding sedikit ya, ada telur gitu mungkin ya. Atau kalau di zaman Rasulullah itu makanan yang paling hebat bagi kuda adalah kurma.
kurma Madinah itu, kuda-kuda Madinah itu biasa makanannya kurma. Sini jamu pakai telur segala macam. Cuma itu, tapi dia akan mengeluarkan segenap kemampuannya untuk kita. Masya Allah. Ini yang ingin Allah ingatkan. Tapi kenapa innal insana li rabbihi lakanut? Kenapa kalian, wahai manusia, kalian terhadap Allah itu sangat ingkar dan tidak pandai bersyukur kepada Allah? Allah ingin ingatkan. Seperti tadi saya bilang, Nabi Nuh alaihissalam sekali jadi bilang sama binatang, masuk sama binatang. Sementara ketika dia berdakwah supaya umatnya selamat masuk ke dalam bahteranya, cuma 12 orang yang masuk ke dalam bahtera Nuh alaihissalam. Sisanya tenggelam semuanya. Enggak mau menerima dakwah Nabi Nuh. Enggak percaya akan datangnya banjir, enggak percaya akan datangnya azab, bahkan menantang azab Allah untuk diturunkan kepadanya. Allah turunkan, habis mereka. Habis. Tapi binatang mau mendengarkan Nabi Nuh alaihissalam. Ini Allah ingin ingatkan, kalian tengok itu kuda perang. Bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana mereka mampu mengeluarkan kemampuan mereka sampai tingkat batas maksimal? Sekarang pertanyaannya, kita sudah atau belum memaksimalkan potensi kita mensyukuri nikmat Allah? Mensyukuri nikmat apa saja? Nikmat harta, nikmat sehat, nikmat waktu kosong, nikmat iman, nikmat Islam. Sudah kita maksimalkan belum? Ini yang Allah ingin tanyakan. Innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Ada dua pentafsiran. Allah menjadi saksi atas malasnya manusia secara umum mensyukuri nikmat Allah, atas ingkarnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi saksi. Atau dalam bahasa tafsir yang lain dikatakan bahwasanya ayat ini mengatakan bahwasanya dia juga menjadi saksi. Orang yang ingkar, orang yang bakhil, orang yang dia itu gak mau mengeluarkan, mengorbankan dirinya, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan kemampuan potensi dirinya untuk jalan Allah, itu dikatakan sebagai kanut. Itu dia itu tahu kalau dirinya bakhil. Orang bakhil tahu kalau dirinya bakhil, tahu tuh. Makanya dia nengok-nengok, dia gak mau berkawan sama yang bakhil juga. Orang bakhil berkawannya sama orang yang dermawan. Kalau berkawan sama orang yang bahil, cakar-cakaran. Ya kalau dia pergi kemana-mana, gak mau bayari kawannya kan, akhirnya tunggu-tungguan kan. Tapi kalau sama dermawan, enak. Yang beli bensin dia, nanti ngasih. Begitu mampir ke rumah makan, yang bayari dia lagi. Ini orang-orang bahil maunya dibayari aja. Ini Masya Allah, ini gambaran tentang bahil ini digambarkan oleh Allah. Innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasadid. Sesungguhnya dia terhadap dunia ini sangat cinta luar biasa, saking cintanya dia tahankan dirinya untuk tidak dinikmati dunia itu bukan untuk di akhirat. Kalau mending misalnya kalau dia menahan dirinya zuhud kemudian semua hartanya diinfakkan, ini beda Pak. Dengan yang dia coba dia tahan-tahan karena dia khawatir dengan kehidupan selanjutnya dia, dengan anaknya, dengan keluarganya, tapi dia enggak keluarkan untuknya, enggak juga dia keluarkan untuk jalan Allah. Makanya Masya Allah, orang bahil ada dua, yang bahil untuk jalan Allah, bahil untuk dirinya sendiri. Ini bahaya nih. Dua-duanya sama. Makanya ada satu kitab tebal 500 halaman, kitab ini tentang menceritakan tentang min abkhalil bukhala. Orang-orang yang bakhil yang diceritakan oleh para ulama di masa-masa dulu itu Masya Allah. Ada dalam kitab yang lain namanya Anisul Mukminin, itu juga ceritanya tentang orang-orang bakhil di zaman dahulu yang memang betul-betul kisah nyata. Yang kadang-kadang kita ada ya orang kayak gini, tapi ini muncul di masa-masa kita, pasti muncul. Ada orang yang bakhil diceritakan di dalam kitab ini, ketika ada datang orang meminta makanan yang dia sedang makan enak. Dan makanannya cukup berlebih. Orang-orang bahil ini terkadang ini bahil untuk orang lain, untuk dirinya enggak. Wah, makanannya cukup, untuk keluarganya cukup. Datang orang ngemis, kemudian dia takbir dengan keras, Allahu Akbar. Pengemisnya enggak jadi ngemis lagi deh. Lagi sholat. Pura-pura sholat di dalam. Takbir deh keras-keras. Banyak nih orang-orang yang seperti ini yang berserakan di sekitar kita, yang kata ini sifat umum manusia loh Pak. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat yang lain surat Al-Fajr, ya surat Al-Fajr, utuhibbunal mala hubban jamma, mencintai dunianya itu betul-betul
aduh gini nih, dunia itu betul-betul genggam betul di dalam hatinya gitu. Kalau lepas sih kita ya, itu tadi, kalau ada musibah terhadap dunia ya cerita dia kemana-mana, tapi begitu dapat nikmat udah lupa dia, alhamdulillah pun tidak, apalagi bagi sama orang. Panen tambah remis biasanya nih, panen tambah remis nih, modal 4 juta dapatnya 4 juta. Cerita kemana-mana, remis asli banyak kali, burung segala macam, cuaca enggak bagus. Tapi yang semalam, yang 2 bulan yang lalu 50 juta dia panen, diam aja. Diam aja. Cuma panen. Biasa aja lah. Panen ini adalah lumayan. Tapi enggak mau cerita di berapanya gitu. Tapi ketika remis, cerita dia habis 4 juta dapatnya. Modalnya 4 juta. Mending kan balik modal gitu. Yang semalam enggak dihitungnya 50 juta. Sama ya tukang becak, mohon maaf nih tukang becak hari ini. Terkadang hari ini dia dapat 100, diam aja dia tenang, apa enggak ada syukur enggak dapat, tapi besoknya ketika enggak dapat, ngeluhnya bukan main. Asli sewa payah kali, tak ada sewa ini. Yang semalam kemana? Itulah mestinya subsidi silang yang mesti kita syukuri betul apa yang ada pada diri kita. Ini yang makanya Allah mengatakan qalilun, hanya sedikit hamba Allah yang bersyukur, yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadi asyakur. Syakur maknanya yang pandai bersyukur kepada Allah cuma sedikit nilainya. Misalnya persentase orang ini ada 100%, mungkin yang bisa bersyukur cuma 10%. Masya Allah, Pak. Dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, makanya selanjutnya Allah mengatakan, "Wa innahu li hubbil khairi lasyadid." Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Orang yang sangat cinta kepada dunia tadi, dunianya tadi, kemudian dia sangat cinta kepada badannya, kemudian dia enggak mau berkorban, kemudian dia enggak mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Banyak sekali nih ya kalau kita melihat kondisi kehidupan masyarakat yang mungkin difilmkan, divideokan gitu, yang bagaimana orang yang egois, bagaimana orang yang bakhil, bagaimana orang yang enggak ada empatinya, itu akan merugikan. Merugikan orang lain. Hari ini kita melihat dalam kondisi yang seperti ini masih ada orang yang kemudian memainkan dalam politik, dalam ekonomi, dalam segala macam, memainkan isu-isu COVID ini untuk kepentingan pribadinya. Dengan tiba-tiba mereka mungkin ada yang langsung impor beras setiap hari 500 sekian miliar segala macam. Ini berbagai macam hal yang dilakukan oleh orang-orang yang bahil, saya bilang. Bahilnya bukan main untuk dirinya saja, mereka bahil. Karena ini adalah jatah orang yang kemudian diambil, ini lebih parah lagi dari bahil, zalim gitu ya. Makanya masya Allah, Allah mengingatkan afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah nanti akan mengeluarkan segala apa yang ada di dalam kubur gitu. Jadi di kuburan itu nanti akan nampak semua, yauma tublas sarair. Allah akan mengeluarkan semua rahasia-rahasia. Yang pencitraan-pencitraan itu akan digambarkan langsung oleh Allah. Yang semuanya akan kita lihat ketika di alam kubur saja sudah nampak. Sudah nampak. Dan alam kubur masya Allah sangat dekat dengan kita hari ini. Enggak peduli umur Pak Saiful. Umur 36 mengena COVID mati kemarin bisa. Jadi Kobuzer aja begitu besar badannya. Hampir tewas kemarin ya 2-3 hari yang lalu. Jadi Kobuzer. Maknanya kematian betul-betul sangat dekat gitu ya. Dengan kita hari ini, dengan berbagai macam hal tentunya dari dulu kematian tetap dekat. Cuma hari ini kita coba menjadikan ini di kuburan itu sudah nampak. Ya. Apalagi nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan di yaumul mahsyar, di yaumul mizan. Masyaallah. Masyaallah. Maka Allah mengatakan di dalam ayat selanjutnya, fala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur, dan akan dikeluarkan semua ada yang di dalam dada kita masing-masing. Itu tadi saya bilang Allah yang menentukan kita bersyukur atau tidak, Allah yang menentukan kita bakhil atau tidak. Hari ini kita mungkin menganggap kita mencoba menyebarkan kepada mata orang namanya riya, kalau telinga orang namanya sum'ah. Infak kita, sholat kita, perjuangan kita mungkin bisa jadi. Tapi lihat betapa banyak di antara kita yang melakukan 3 amalan besar. 1 jihad, 2 sedekah, 3 kemudian dia melakukan berbagai macam talabul ilmi, kemudian menjadi orang yang alim. Tapi mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya karena apa? Karena ditampakkan oleh Allah dadanya ternyata lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya ayo, Allah Subhanahu wa taala sangat detail, Allah mengatakan inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Allah khabir, Allah sangat detail perhitungannya terhadap kita, kesalahan-kesalahan kita dan
apa yang kita lakukan untuknya. Masya Allah. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semuanya bersama. Suratnya surat Al-Adiyat, silahkan baca tafsirnya, baca terjemahannya. Coba di dalam sholat kita khusyuk memikirkan tentang surat ini dan memikirkan diri kita posisinya di mana. Posisinya berada di 1-5 seperti kuda perang, atau di ayat setelahnya menjadi para pecundang, menjadi para kanut yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka balasan-balasan yang telah Allah siapkan, khabirnya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.